Radar sudah ditata rapi dan tinggal menunggu detik-detik dari jam waktu yang ada di tangan kiri Mas Wasit Cerah. Nah, peluit sudah dibunyikan. Kali ini siapa yang akan jadi bomber langsung ke depan, namun jauh meninggalkan arena Mister Gawang, sehingga bola akan dikuasai oleh penjaga gawang yang mana dinakakan, yaitu Mas Lukman Sola. Kali ini ada back tengah, di situ ada siapa umpankan kesadaran ke depan, namun salah pengertian di dada teman tapi lawan sehingga masih bertemu di samping sebelah timur, langsung ke depan saja. Di situ masih dikuasai dari anak-anak remaja Sola, langsung ke depan di sana, berbahaya lagi, namun masih langsung ketembak. Sedikit lagi saudara akan menerobos ke penjaga gawang dari anak remaja, langsung ke depan. Namun dua kalinya menjadi bomber, tengok-tengok sudah dilakukan. Bola datangnya pendek, dihadang saja oleh rekan lawan, maksudnya masih berkemulut di tengah-tengah lapangan. Umpan kepada Wardi, Wardi kepada siapa? Namun di sana jauh ke arah rekan, akhirnya tetap dikuasai dari anak lanjaman. Anak lanjaman tengok-tengok dibagi-bagi satu pemain, namun dihalus ada gerakan dari anak lanjaman. Kali ini Heri umpan ke satu ke tempat, maksudnya dibiarkan saja oleh penjaga gawang. Si kulit bundar sudah ditata rapi, tengah tengok mundur 1, 2, 3 langkah. Peluit sudah dibunyikan, sudah dilakukan. Bola datangnya tinggi, di heading kepala masih berkemelut, langsung kembalikan lagi ke arah nomor punggung 7, melewati satu pemain, umpan cantik, ketarik ke tengah lagi, namun di sana dihadang gerakan dari gerakan ke arah kanan, masih berkemelut, bagaimana? Namun bola sedikit lagi, 15, umpankan ke arah siapa, maksudnya di situ ada Nico kembalikan kepada Afid, maksudnya Sitok sendiri di sana, belum ada yang membayang-bayang, langsung ke samping, ada gondrong, yaitu Mas Sitok, Abid, saudara, langsung ada Wardi tengah-tengah, namun Wardi umpan balik kepada Heri, langsung pan, berbahaya, disapu bersih saudara oleh rekan dari bek tengah, diberikan ke arah penjaga gawang Lukman saudara, ancang tengok siapa yang akan diberikan, sudah dilakukan, bola datangnya tinggi, keras sekali menuju ke arah penjaga gawang, namun ditepis saja dan terjadinya bola tendangan yang umpan pendek arah nomor punggung 20, yaitu itu umpankan ke arah siapa masih berkemulut di tengah-tengah lapangan, di situ masih dikuasai, namun di situ ada Heri lagi kembalikan ke arah siapa untuk siapa masih berkemulut di tengah-tengah lapangan, umpan tarik maksudnya umpan terobos melewati satu pemain dua pemain, umpankan ke depan, di situ ada Wardi, namun Wardi di situ tidak bisa menguasai, ada gondrong dapat langsung ke arah siapa, umpan tarik ke depan, sodorkan langsung umpan ke arah siapa, namun dibuang ke arah gondrong, lagi-lagi si gondrong bomber dari anak-anak lajaman, kedepankan saja, namun bola datangnya pendek, dengan cermatnya penjaga gawang yang akan dilakukan oleh nomor punggung 15 yaitu Nico saudara, ancang-ancang Nico siapa yang akan diberikan, apakah nomor punggung 28, 19, 17 dan di situ ada nomor 87, sudah dilakukan, peluit sudah dibunyikan, begitu saudara, berbahaya, namun masih berkemulut di samping depan, namun di sana bola gerakannya ditutup oleh rekan lawan sehingga bola masih berkemulut di tengah-tengah lapangan saudara, lakukan sudah fokus Kiki. Datangnya tinggi di sana, masih dikuasai anak-anak lanjaman. Anak-anak lanjaman mengasai, belum membayang-bayangi siapa yang dia akan berikan. Namun masih di situ ada Heri keluar dari sarannya untuk bundar saudara, ancang-ancang 88 di sana masih berkemulut, ada Heri umpan terobos jauh, datangnya bola tenang langsung ke depan, sedikit lagi teguhkan ya, kembali lagi ke arena tengah lapangan saudara, melihat di sana anak-anak dari remaja dan lanjaman sudah bersiap-siap untuk menjemput siapakah yang akan diberikan, apakah Wardi di sana yang ada menonjol di sebelah timur, lakukan sudah, bola datangnya tinggi, umpan ke arah siapa, lagi-lagi Wardi menguasai sekulit bundar, umpan ke belakang, di hal pengertian di dalam teman-teman belakang sehingga bola tetap dikuasai dari anak-anak remaja saudara, ada siapa di situ, umpan tarik datangnya bola tinggi ada Wardi diberikan kepada Bagong, namun di sana tidak ada Bagong sehingga Wardi salah pengertian untuk memberi ke Bagong saudara, anak-anak lancaman muasai kulit kuda, lemparkan sudah sendiri di sana, belum ada yang membayang-bayang berbahaya, sepakat itu bagaimana ditangkap dengan mudah saudara, dipeluk dengan erat saudara, sudah dilakukan bola datangnya tinggi di sana, masih berkemelut umpankan ke arah siapa, umpan tarik ke arah tengah-tengah lapangan, namun terjatuhlah di sana, akhirnya bola masih berkemulut dilakukan dan dikuasai dari anak-anak remaja saudara, ada anak-anak remaja, umpankan ke arah siapa di sana, nomor punggung 15, nomor punggung 15, tengah tengok, umpan pendek ke arah nomor punggung 29, di sana dua-dua lancaman tetap menguasai, namun bola akan dilakukan, lucu dibunyikan, sudah dilakukan, bola datangnya keras sekali diumpankan ke arah siapa, namun di situ ada Habib kembali lagi melihat di arena lapangan di samping tengah di sana, baik
akan menendang sepuluh bundar untuk bola sudah dilakukan berikan nomor 15. Kembalikan lagi menteri ke arah siapa untuk siapa, umpan lawan ke 18, 18 tengah-tengah melewati satu pemain cantik. Oh, namun cantiknya hilang sehingga bola tetap dikuasai oleh nomor 7. Teguh umpankan ke depan, disadarkan ke 17, langsung ke depan, ke tengah, berbahaya, namun gerakan dihalau saja oleh lawan sehingga bola tetap dikuasai dari lawan. Lancaman karena sekali larinya melewati satu pemain, dua pemain di sana saudara, masih berkemudi di sana, di samping sebelah berat, umpankan nomor 15, tetap dijatuhkan, terjadinya pelanggaran. Bukan siapakah yang akan ditunjukkan atau bagaimana, langsungkah atau diumpankah, sehingga melihat saja saudara, ancang-ancang mundur 1-2-3 langkah belum dibunyikan, namun di sana dipendekkan sodor ke depan, berbahaya, sedikit lagi ditepis, masih berkemulit di depan mulut gawang, masih berkemulit di melakukan gawang, ada siapa untuk siapa, terdapatkan kebelikan kemasuk, namun bola dijauhkan lagi, langsung ketepan, berbahaya, jauh-jauh, apakah dari Wardi di sana atau Habib Betasya, langsung ke depan di sana, ada Teguh umpankan ke arah siapa, masih tetap Teguh, dikuasai Teguh, tetap lawatkan ke arah siapa, maksudnya Teguh, dilakukan di bayang-bayang 1-2 pemain, ada Kuntung umpan cantiknya, namun di sana lah rekan dari temannya maksudnya jauh, masih berkemelut, langsung ke depan, jauh meninggalkan arahnya, masih berkemelut, berbahaya, namun di sana, belum dilanggaran saudara, masih bagaimana wasit ada anak terjatuh. Ya, nampaknya saudara amat sangat ramai sekali untuk ditonton di dua mata Anda, khususnya melihat di tengah lapangan di sana, bola datangnya tinggi, dikuasai dari anak-anak lancaman kepada siapa untuk siapa, masih tetap anak-anak lancaman, umpan ke depan, berbahaya, namun dihalau saja gerakan dari anak-anak lancaman. Setelah nomor punggung 24, ancang-ancang tengah-tengah siapa yang akan diberikan, akan dilakukan, sudah di sana, namun gerakan ditangkap dengan kaki lawan sehingga bola tetap dikuasai anak lancaman. Kalau ini anak lancaman belum ada yang mempengaruhi, tengah-tengah siapa yang akan langsung ke depan, namun dihalau saja oleh rekannya sehingga peluang akan mengayunkan kaki kanannya, sudah dilakukan, bola datangnya pendek, diberikan kepada siapa maksudnya, diberikan kepada Wardi nomor punggung 21 dengan pelemboja lari Marti, namun berebut di sana, terjatuhkan, bola datangnya keras, dihelo saja dari gerakan anak-anak lancaman, ada Habib kali ini, Habib Bahar, Habib Putri, Habib Syekh Sabgato, masih berkemelut, namun di sana tabrakan terjadilah sudah, masih Wardi tetap umpan pendek ada Habib maksudnya, namun Habib tidak bisa menjangkau si kulit ular sehingga masih dikuasai nomor punggung 7 dari anak-anak lancaman, langsung ke depan umpankan ke arah siapa maksudnya, ada Teguh melewati satu pemain, namun Teguh terlalu manja sehingga jatuhlah sudah saudara. Melihat di tengah lapangan kali ini siapa yang akan menjadi melakukan tendangan bebas, bakar petis pun sudah dilakukan dari anak-anak dari lancaman saudara. Melihat di sana si kulit pundar ditata rapi, akhirnya bagaimana masih bergemelut. Masih berkemelut saudara, ancang-ancang tengah-tengah saudara, tinggal menunggu peluit dari wasit saja saudara. Ya, peluit sudah dipunyikan, tendangan bebas akan dilakukan, sudah dilakukan, ditangkap dengan mudah saudara, sehingga bola tetap dikuasai, ancang-ancang sudah, masih di sana, sudah dilakukan, bola datangnya tinggi, umpanin ke arah siapa, namun bola dibiarkan begitu saja, terjadinya bola akan dikuasai oleh penjaga gawang, rekannya di sana ada Wardi umpankan kepada siapa, namun salah pengertian, sehingga bola tidak ada lawan maksudnya, masih berkemelut anak-anak lancaman, menguasai si kulit bundar, langsung kedepankan saja, dibiarkan atau ditangkap dengan mudah sehingga bola belum bisa menerobos ke arah penjaga gawang saudara. Tengok angkat ke depan, bola datangnya tinggi keras sekali, diberikan kepada siapa maksudnya, kepada Habib, namun sayang Habib tidak bisa menjangkau, ada Wardi di sana, namun salah pengertian, ayunan dengan kaki kanan ke arah siapa, apakah dilangsung dan apakah diumpan sudah, lakukan datangnya pendek, ada yang berbulu-bulu langsung ke depan. Umpan ke dalam, kali ini anak-anak remaja.
akan melemparkan ke dalam untuk siapa, namun dipotong gerakan saja sehingga terjadinya lemparan yang akan dilakukan Luke di sana. Oh, namun di situ biarkan saja umpan tidak ada rekan, masih tetap dikuasai dari anak-anak lanjaman. Saudara, anak-anak lanjaman melewati satu pemain, umpankan terobos kepada siapa di sana, masih bermelut di samping nomor punggung 10. Di sana dipayang-payang satu pemain, namun cantik sekali gerakannya ke depan, namun terlalu keras. Kong, apakah teguh saudara? Melihat saja sudah dilakukan, bola datangnya tinggi, umpan yang arah Pakong maksudnya, namun tidak terjangkau dari kepala headingan Mas Pakong sehingga bola tetap dikuasai dari anak-anak lanjaman. Sekarang masih dibayang-bayangin satu pemain di sana, masih bergemelut di samping sebelah timur, masih cantik sekali melewati satu pemain, dua pemain, namun wasit pun juga bisa dilewati ke depan gagal, maksudnya ada nomor 18, namun di sana dibayang-bayang satu pemain, akhirnya terjadi bergemelut langsung ke depan, lagi-lagi handball sehingga bola akan tetap dikuasai. Apakah dilangsung dan apakah diberikan ke arah rekan saudara? Ancang-ancang saja deden, peluit sudah dibunyikan, lakukan sudah, bola datangnya cantik sekali, gol cantik dilakukan dari anak-anak lanjaman yang mana diciptakan oleh kaki kanan nomor punggung 7 sehingga terjadilah gol, mendapat poin 1-0 saudara, 1 poin saudara. Batangnya pendek di sana masuknya saudara, masih berkemelut di tengah-tengah lapangan, umpan cantik lewat di satu pemain dari anak-anak lanjaman, umpan terobos, namun dihello sadar dari lawan sehingga bola kembalikan ke arah anak-anak dari lanjaman. Ada siapa di sana? Masih bergemelut langsungkan ke depan, namun jauh datangnya sekulit pun. Siapa yang akan diberikan penjaga gawang akan melakukan ayunan ke arah siapa di sana? Ada Harry tengok-tengok, masih mencari teman rekan di sana, maksudnya Harry, namun Harry dimudahkan ditangkap oleh kaki lawan sehingga bola masih bergemelut di tengah-tengah lapangan saudara. Ada siapa di sana? Masih bergemelut. Ada siapa di sana? Masih bergemelut melewati satu pemain, namun tidak ada teman tapi lawan sehingga bola masih dikuasai dari anak lanjaman. Akhirnya belum bisa pelanggaran sehingga teruskan lanjutkan permainan dari split pundar saudara. Ancang-ancang di sana ada Wardi langsungkan ke arah siapa, namun bola jauh meninggalkan area saudara. Ancang-ancang tengok-tengok sudah dilakukan, bola datangnya keras, masih jatuh Harry ke Pakong. Di sana ada sendiri saudara Pakong, namun bola dibuang jauh datangnya. Siapa diberikan, apakah Wardi saudara? Ada Wardi dipotong saja gerakannya dari nomor punggung 10 saudara. Ancang-ancang siapa yang akan diberikan, tengok-tengok dibayang-bayang satu pemain, umpan cantik ke arah siapa di sana, masih berkemelut namun tidak ada rekan sehingga tetap dikuasai dari anak-anak lanjaman melewati satu pemain, umpan cantik ke arah siapa untuk siapa, dibuang saja lewat langsung ke depan, ada deden berikan kepada siapa, nomor 15, berbahaya, ditampak semes saja saudara, masih berkelut Harry, namun bola tetap dibuang jauh datangnya sehingga terjadilah lemparan. Ada siapa di sana, masih berkemelut langsungkan ke depan, sodorkan, ditangkap dengan mudah sehingga bola tetap dibuang ke arah penjaga. Siapa di sana? Ada teguh sendiri, namun teguh tengah-tengah di sana saudara, di depan mulut gawang sudah dilakukan, bola datangnya pendek, umpankan ke arah siapa, maksudnya ada Heru ke tengah dari anak-anak remaja saudara. Ada Heru lagi, umpankan ke arah siapa, tidak ada teman tapi lawan sehingga bola disapu bersih, bola datangnya pendek, dijauhkan ke arah siapa, ditangkap dan bagaimana dengan mudahnya saudara, penjaga gawang dengan timang-timangnya lah tendangannya dari penjaga gawang yang akan dilakukan oleh kaki kanannya saudara. Ada Harry maksudnya di sana saudara, Harry umpan kepada tepi maksudnya, namun bola datangnya keras, terjadilah lemparan ke dalam saudara. Anak-anak remaja banyak tanggung datang lebar ke mana saudara, meskipun dia satu tim tetap berkuasa adalah wasit saudara. Ancang-ancang di sana, namun kelihatan rekan untuk menghelau sekulit pundar yang akan dilakukan tendangan dari tengah saudara, sudah dilakukan, bola datangnya tinggi menjulang ke cakrawala yang ada di langit biru sana saudara. Ada Harry di sini, dibuang satu pemain, ditangkap dengan mudah, untungnya keluar dari sarangnya penjaga gawang sehingga terjadilah tangkapannya. Teguh mengatakan
menguasai skuad bundar. Tengok-tengok Teguh umpanan kepada siapa, melewati satu pemain, bukan pelanggaran Teguh. Akhirnya bola tetap dikuasai oleh Lancaman. Di sana ada Dana Lancaman. Tengok-tengok Dana Lancaman, buang ke sudut tengah, namun dihelo saja gerakan ada Habib. Habib umpan salah pengertian di sana. 28-18 langsung tarik, namun langsung tengok sendiri akan umpankan ke arah siapa, apakah diberikan ke arah depan. Ada Heri umpan ke depan di sana, ada Lupit diberikan ke arah siapa maksudnya, di sana ada Lupit, namun gerakan Lupit dimudahkan, dipatahkan oleh rekan lawan sehingga terjadi lemparan ke depan. Di sana ada Habib, di sana Habib getek-getek baik kaku. Ada siapa berbahaya di sana, ditutup dengan rapat gerakan dari anak-anak Lancaman. Saudara, kali ini remaja langsungan ke depan, di sana berbahaya masih tetap dikuasai dari anak-anak remaja. Di sana umpankan ke arah tekan dengan anak-anak Lancaman sekarang melewati satu pemain, langsung ke depan, berbahaya di sana, namun pergantian pemain set. Habib keluar, ganti Kari. Kari masuk. Habib keluar, ganti Rafi. Jaka keluar, Rafi masuk. Sudah dibunyikan umpan tarik langsung ke depan, diberikan kepada Teguh maksudnya, namun gerakan Teguh dipotong saja oleh lawan. Nancang, tengok-tengok umpan pendek anak-anak dari remaja, salah pengertian anak remaja, umpan pendek lagi, tetap anak remaja menguasai skill bundar, perhatikan anak remaja sendiri di sana, umpan pendek dilakukan dari anak remaja untuk membundar tadi pertahanan dari anak-anak Lancaman, namun di sana ada Lupit sebagai back tengah untuk memperkuatkan pertahanan dari anak-anak remaja. Di sana siapa yang akan dibuang, namun bola datangnya jauh, bal di sana sendiri dipegang satu pemain, namun dihelo saja oleh kaki lawan, berbahaya di sana, bola datangnya tinggi, hilanglah, sudah terjadi tendangan bebas atau bagaimana nampaknya terjadi. Di sana nampaknya peluit sudah dibunyikan, sudah dilakukan, bola datangnya pendek, diheading oleh kepala lawan sehingga terjadi lemparan ke dalam, saudara. Ke arah siapa untuk siapa, saudara. Diberikan lagi, diheading lagi, namun ketiga kalinya, melihat di arena lapangan lagi, di sana lemparan ke dalam akan dilakukan. Umpan tarik, bola datangnya tinggi di sana, tidak ada lawan, maksudnya teman, ada Lupit. Lupit bumper langsung ke depan, namun belum bisa lurus, mundur 1, 2, 3. Siapakah yang akan diberikan, apakah di sana dan dari anak-anak Lancaman nomor punggung 18 sudah dilakukan ke arah tengah saja, dibiarkan di situ ada anak-anak siapa di sana masih bergemelut, namun tetap anak-anak Lancaman menguasai satu pemain, namun tetap dikuasai oleh remaja. Umpan kepada siapa di sana, tengah-tengah umpan pendek, dan bagaimana tengah-tengah umpan ke terobos depan, namun di sana dihelo saja, bola datangnya tinggi, akhir berebut di sana, saudara, masih bergemelut di sana, namun terjadilah tendangan. Tengok mundur 1, 2, 3 langkah, siapa yang diberikan, sudah dilakukan, bola datangnya keras jauh meninggalkan di sana, berbahaya, ditangkap dengan mudah, lihat di tengah langsung buang datangnya tinggi di sana, umpan di heading saja oleh kepala back tengah, di sana masih tetap bergemelut di depan mulut kalau ada Lupit di sana, Lupit berikan rekannya, di mulut ada Lupit menjatuhkan dengan sempurna, siapa yang diberikan atau bagaimana langsung dan bagaimana, sudah dilakukan, berbahaya, namun sedikit lagi langsung ayunkan dengan kaki kanannya, saudara, di sana tetap dikuasai, namun bola dibiarkan saja, akhirnya terjadi bola ditangkap dengan mudah, saudara. senyum yang full ya mas, menandakan keakraban lagi, saudara. Mari melihat di sana, catat di sana, bola sudah ditata rapi, akan diayunkan oleh kaki kanannya, sudah dilakukan, bola datangnya pojok ke arah sebelah barat, namun di sana datangnya bola keras sehingga terlepas berikan pada rekannya, masih berkemelut, namun bola menggelincir keras sehingga terjadi lemparan ke dalam, ancang-ancang lemparan ke dalam, umpan pendek ke arah siapa, masih berkemelut di samping, umpankan ke arah siapa, masih berkemelut, namun tetap dikuasai dari anak-anak remaja, ada Lupit dengan santainya, menimang-nimang sekulit bundar, dibuang ke depan kepada Teguh maksudnya, sendiri di sana masih berkemelut, anak-anak menguasai sekulit bundar, namun tetap dikuasai dari anak-anak Lancaman, 3-1-4-5 anak-anak Lancaman, namun gerakannya ditutup dengan hebat oleh anak-anak dari remaja, ada anak Lancaman, kali ini anak-anak
anjaman menguasai depan anjaman, umpan ke tengah, ditutupkan berbahaya, langsung didepankan saja. Akhirnya bola, tepak bola, tinggal menunggu menit-menit saja, kemenangan ada di depan mata yang barusan menciptakan gol, saudara. Melihat di samping sana, bola masih dikuasai, namun terjadilah tendangan kita menguasai kulit bundar atau siapa di sana, ada Heri, Heri sendiri, ada tetap Heri, Heri, sangat-sangat, timang-timang di satu pemain, ada Teguh, berbahaya, namun di stop gerakan dari anak-anak remaja, hingga terjadilah tendangan akan dilakukan Heri, Heri, saudara. Melihat di sana, peluit sudah berbunyi, ada Heri, ada yang berbunyi.